Penahanan terdakwa pemelihara landak Jawa Nyoman Sukene ditangguhkan Pengadilan Negeri Denpasar. Dua bakal pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Denpasar dinyatakan sehat. Om Swastiastu. Saudara, dua topik utama tadi dan sejumlah informasi penting dan menarik telah kami siapkan dalam Bali hari ini. Kali ini bersama saya Kade Aditya. Dan juga bersama saya Ika Mahayani. Mari kita jelang informasi pertama dalam Bali hari ini. Saudara, informasi pertama, terdakwa kasus pemelihara landak mengaku mencintai satwa seperti mencintai keluarganya. Hal tersebut diungkapnya saat menjalani persidangan lanjutan di Pengadilan Negeri Denpasar Kamis siang. Terdakwa kasus pemelihara landak Jawa kembali menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Denpasar Kamis siang dengan agenda pemeriksaan terdakwa dan saksi meringankan. Namun pihak kuasa hukum menyatakan tidak menghadirkan saksi meringankan. Dalam keterangan yang disampaikan di hadapan majelis hakim yang diketuai Ida Bagus Bamadewa Patiputra, terdakwa menyatakan tidak mengetahui dan tidak ada sosialisasi oleh lembaga terkait bahwa landak Jawa adalah satwa dilindungi. Terdakwa juga menyatakan sangat menyayangi hewan peliharaannya seperti mencintai keluarganya. Hal serupa juga dilakukan seluruh anggota keluarganya. Kalau pemeliharaan memang tidak tahu dan sosialisasi memang belum ada sampai saat ini. Cara saudara memperlakukan 4 ekor landak ini seperti apa? Kalau misalkan kami ini sebagai manusia yang penyayang binatang, kami ini punya misalkan peliharaan kucing atau anjing, itu kami anggap sebagai bagian dari keluarga kami. Nah, apakah saudara menganggap binatang yang saudara pelihara itu adalah bagian dari keluarga saudara? Iya, kami anggap terdapat dari bagian keluarga. Buktinya sampai semua anggota keluarga, kalau dapat pakan landak atau misalnya kan singkong, ubi itu, pasti dikasih, diambil dari landak, dibawa. Memang untuk dia. Sementara istri Laksmi menerima kasihnya kepada semua pihak atas dukungan yang diberikan kepada suaminya. Terlebih penangguhan penahanan dikabulkan oleh majelis hakim setelah ada dua surat permohonan dari anggota DPR RI Rieke Diah Pitaloka dan Kejaksaan Tinggi Bali. Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada semua masyarakat dan semua pihak sih. Saya belum bisa berkata apa-apa. Persidangan akan dilanjutkan kembali pada Jumat 13 September 2024 dengan agenda pembacaan tuntutan jaksa dan pledoi dari penasehat hukum. Yuda Maruta melaporkan. Saudara, tumpukan sampah di tempat pembuangan akhir TPA Peh Desa Kaliagah Kecamatan Negara mengeluarkan asap pada Kamis pagi. Dua mobil pemadam kebakaran disiagakan untuk mengantisipasi terjadinya kebakaran di areal TPA tersebut. Kepala Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Jembrane, Dewa Gede Ari Chandra Wisnawa mengatakan, munculnya asap tersebut disebabkan oleh gas metan yang terbentuk dari tumpukan sampah. Saat sampah lama digali, gas metan ini dapat keluar dan berpotensi memicu kebakaran. Menurutnya asap yang timbul tersebut memang kerap terjadi lantaran tumpukan sampah yang sudah lama tertimbun.
pada saat penggalian tersebut gas metan pasti akan keluar dan ada asap karena sifat sampah yang sudah cukup lama umurnya itu sifatnya masih sangat panas karena banyak mengandung plastik yang kalornya cukup tinggi sehingga potensi asap dan potensi sampah panas itu pasti akan terjadi. Supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan, kami meminta bantuan damkar untuk siap siaga. Untuk mencegah terjadinya kebakaran, pihaknya telah berkoordinasi dengan tim pemadam kebakaran Jembrana yang disiagakan di lokasi sebagai langkah antisipasi terjadinya kebakaran. Saudara, pemerintah Provinsi Bali hingga kini berusaha melakukan upaya penyelamatan 2 PMI Bali yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Upaya ini masih menunggu proses diplomasi dari KBRI negara setempat. Dinas Ketenagakerjaan dan ESDM Provinsi Bali telah berkoordinasi dengan BP3 MI Bali, BP2 MI, dan KBRI terkait upaya penyelamatan 2 warga Bali yang menjadi korban TPPO. Situasi perbatasan Myanmar dan Thailand yang tidak kondusif memerlukan diplomasi KBRI masing-masing negara untuk menyelamatkan WNI yang tertawan. Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan ESDM Provinsi Bali, Ide Bagus Setiawan mengatakan, pihaknya bersama Dinas Kabupaten Kota dan BP3 MI Bali melakukan edukasi melalui berbagai media, serta mengimbau masyarakat untuk mengikuti aturan jika berencana bekerja ke luar negeri. Dirinya menambahkan, pekerja migran Indonesia atau PMI yang berangkat secara mandiri seringkali luput dari sistem PMI online, sehingga tidak terlacak dalam sistem. Oleh karena itu, regulasi bagi WNI yang keluar negeri harus diperketat. Artinya kita menunggu, karena memang domain kewenangannya kan ada di Kementerian Luar Negeri sekarang, di KBRI. Jadi kami menunggu, pasti pada kesempatan pertama informasi akan diberikan ke dalam hal ini karena ada 2 kalau tidak salah yang dari PMI Bali, tentunya diberikan untuk Bali informasinya. Ya mudah-mudahan sih harapan kita kan selamat semua kan, aman, selamat semua. Hingga kini pihaknya mengakui kesulitan untuk melacak atau mencegah upaya penipuan yang dilakukan perorangan. Edukasi serta kesadaran masyarakat akan pentingnya mengikuti aturan resmi saat berencana bekerja ke luar negeri menjadi sangat penting dilakukan untuk mencegah terjadinya hal yang merugikan. Selain sosialisasi, pemerintah juga berharap edukasi PMI dapat sampai ke pelosok desa. Galuh dan Andika melaporkan. Beralih ke informasi lain, Saudara, Perkumpulan Industri Kendaraan Listrik Indonesia atau Periklindo mendorong pertumbuhan kendaraan listrik di Indonesia. Upaya mempertemukan para pemangku kepentingan terkait di Bali diharapkan mampu mendorong Indonesia ke depan untuk semakin meningkatkan produksi kendaraan listrik dengan kemandirian bahan baku baterai yang dimiliki. Periklindo berkomitmen untuk memajukan industri kendaraan listrik di Indonesia dengan terus berupaya memperkuat ekosistem kendaraan listrik melalui berbagai inisiatif berkelanjutan. Salah satunya menggelar konferensi kendaraan listrik Periklindo di Jimbaran, Badung. Pemilihan Bali sebagai lokasi konferensi ini pun menunjukkan komitmen kuat Pulau Dewata terhadap keberlanjutan dan pelestarian lingkungan, serta menjadikannya sebagai model untuk implementasi infrastruktur kendaraan listrik yang dapat diadopsi di daerah lain di Indonesia. Ketua Umum Periklindo, Jenderal TNI Purnawirawan Muldoko menyampaikan, kendaraan listrik di tanah air bertumbuh baik karena pemerintah telah menerbitkan instrumen keputusan Presiden nomor 55 tahun 2019 tentang percepatan program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai untuk transportasi jalan. Konferensi ini diharapkan dapat menjadi katalis bagi kolaborasi antara para pelaku industri, pejabat pemerintah, dan masyarakat umum untuk mempercepat pertumbuhan industri kendaraan listrik dan mewujudkan masa depan mobilitas yang lebih hijau di Indonesia. Kedepannya Indonesia dengan bahan baku baterai yang dimiliki, diyakini mampu memproduksi mobil listrik di tanah air. Artinya Indonesia optimis untuk bisa memproduksi, Pak?
kendaraan ini ke depan? Optimis ya. Dari sisi kemandirian bahan baku kita miliki. Untuk itu saya mengimbau kepada masyarakat untuk tidak ragu-ragu beralih ke mobil listrik. Pak, tanggapannya soal... Karena dengan beralih mobil listrik ada dua kontribusi. Satu, lingkungan kita semakin baik. Yang kedua, ikut terlibat dalam menurunkan subsidi BBM. Konferensi kendaraan listrik Periklindo di Jimbaran Badung ini pun membahas topik relevan dengan perkembangan industri kendaraan listrik saat ini. Di antaranya inovasi dalam teknologi baterai dan pengembangan infrastruktur pengisian daya, inovasi kendaraan listrik, dan masa depan mobilitas yang berkelanjutan. Indra Wijaya melaporkan. Informasi lainnya, saudara, menjelang Hari Raya Galungan dan Kuningan, permintaan bahan pangan diperkirakan meningkat. Kendati demikian, pemerintah Provinsi Bali memastikan bahwa stok pangan di Bali hingga kini masih aman. Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra, meminta masyarakat untuk tidak panik buying dan menimbun stok pangan menjelang Hari Raya Galungan dan Kuningan. Kendati demikian, menurutnya stok pangan di Bali hingga saat ini masih aman. Sekda Bali juga mengimbau instansi terkait di kabupaten kota untuk turun langsung ke lapangan, mengecek ketersediaan pangan dan melakukan evaluasi agar tidak mempengaruhi harga. Dalam hal ini, pihaknya juga meminta seluruh pemangku kepentingan terkait di kabupaten kota di Bali dapat segera melakukan koordinasi jika terjadi kekurangan stok bahan pangan. Hal ini juga mengantisipasi adanya kenaikan harga akibat permintaan yang tinggi. Untuk mencegah inflasi, Dewa Made Indra meminta diadakannya operasi pasar murah guna menekan belanja yang tidak rasional. Ia juga menekankan pentingnya komunikasi dengan masyarakat terkait ketersediaan dan keamanan stok pangan. Sementara itu, terkait potensi inflasi berdasarkan data terakhir, inflasi di Bali mencapai 2,32% atau lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya, 2,53%. Inflasi tertinggi terjadi di Kota Denpasar, 2,95%, dan terendah di Kota Tabanan, 1,68%. Dewa Made Indra menegaskan pengelolaan ekonomi yang baik adalah yang menjaga inflasi tetap terkendali dan pertumbuhan ekonomi positif. Ia meyakini TPID Provinsi Bali dan Kabupaten Kota mampu terus berupaya menekan inflasi secara intensif menjelang Hari Raya Galungan dan Kuningan. Hal ini mengingat inflasi pangan strategis berpotensi meningkat akibat naiknya permintaan pasar selama hari besar ini. Menjelang Hari Raya Galungan dan Kuningan, harga daging babi di Bali masih stabil. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali memastikan pasokan daging babi mencukupi kebutuhan masyarakat Bali selama perayaan dan tidak ada lonjakan harga. Harga daging babi di Bali saat ini tergolong tinggi, yakni stabil pada kisaran Rp48.000 hingga Rp50.000 per kilogram dari sebelumnya Rp25.000 per kilogram. Populasi babi di Bali diperkirakan mencapai sekitar 400 ribuan ekor dengan sumber pasokan utama dari Gianyar dan Bangli. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali, Nurul Hadi Ristianti mengatakan, meskipun Hari Raya Galungan semakin dekat, dirinya menegaskan bahwa tingginya harga daging babi yang terjadi saat ini bukan dipicu oleh Hari Raya Galungan, melainkan karena faktor permintaan dari luar Bali. Kenaikan harga sudah terjadi sejak 3 bulan lalu, terutama dari Kalimantan dan Sulawesi yang masih menghadapi wabah African Swine Fever. Kenaikan harga ini disebut telah menguntungkan peternak di Bali dan diperkirakan tidak naik menjelang galungan. Ini kenaikan harganya memang sudah dari 3 bulan yang lalu ya. Ini kenaikan harga bukan karena menjelang galungan, tapi sudah dari 3 bulan yang lalu. Ternak babi sekarang berkisar antara Rp48.000 sampai Rp50.000 berat hidup. Itu juga karena kebutuhan dari luar Bali itu banyak. Kalimantan, Sulawesi itu sama sekali tidak ada ternak babi, mereka terserang ASF, jadinya mereka mendatangkan banyak dari Bali. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali memastikan stok daging babi cukup dan masih tersedia untuk memenuhi kebutuhan umat Hindu di Bali yang merayakan hari suci tersebut. Gung Nanda melaporkan. KPU akan segera membentuk kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS. Informasinya akan kami hadirkan dalam segmen Pilkada 2024. Sesaat lagi, tetaplah bersama kami dalam Bali hari ini.
TVRI Bali, media pemersatu bangsa. Bentar. Ini calon istrinya pucat ya? Belum pakai MUA apa animnya sih? Lagi lakinya kagak paham apa? Ngakunya calon imam. Kata gue nih ya, foto priwet boleh aja. Tapi mending tes kesehatan dulu dah. Ntar pas hamil bermasalah, anak gue gak sehat. Ribet dah lu. Sampean ngomong apa tuh bang? Emang gimana bang caranya? Gampang. Langsung aja cek kesehatan ke puskesmas. Terus download SIMIL. Masukin tuh hasilnya untuk jadi syarat administrasi pranikah. Ayo kita mulai lagi. Lah, mana yang mau dipoto? Puskesmas bang. Anda kembali menyaksikan Bali hari ini. KPU Kota Denpasar telah menerima hasil pemeriksaan kesehatan bakal pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Denpasar dari Rumah Sakit Bali Mandara. Dari hasil pemeriksaan tersebut, kedua bakal pasangan calon dinyatakan mampu menjalankan tugas sebagai calon wali kota dan wakil wali kota Denpasar. Ketua KPU Kota Denpasar, Dewa Ayu Sekar Anggara ini mengatakan rampungnya tahapan penerimaan pendaftaran bakal pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Denpasar telah dilanjutkan dengan pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Bali Mandara. Dari hasil pemeriksaan tersebut, kedua bakal pasangan calon dinyatakan mampu menjalankan tugas sebagai calon wali kota dan wakil wali kota Denpasar. Sementara itu, penelitian administrasi terhadap dokumen persyaratan dilaksanakan pada 29 Agustus hingga 4 September 2024 sudah selesai diklarifikasi ke lembaga penerbit dokumen dan hasilnya sudah disampaikan kepada Bapaslon pada 5 September 2024. Menurutnya, seluruh dokumen dinyatakan sudah lengkap, namun terdapat sejumlah perbaikan. Dokumen hasil perbaikan akan diklarifikasi kembali ke lembaga yang berwenang dan hasilnya akan disampaikan kepada Bapaslon serta diumumkan pada 13 hingga 24 September 2024. Ketua KPU Kota Denpasar berharap masyarakat ikut mencermati pengumuman tersebut. Apabila ada dokumen yang diketahui tidak benar, masyarakat dapat menyampaikan tanggapannya mulai tanggal 15 hingga 18 September 2024. Jika ada tanggapan yang masuk, maka akan dilakukan klarifikasi pada 15 hingga 21 September 2024. Diketahui penetapan pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Denpasar akan dilakukan pada tanggal 22 September 2024 dan pengundian nomor urut pada tanggal 23 September 2024. Sugiarto melaporkan. Saudara, menjelang pelaksanaan Pilkada 2024, KPU Kabupaten Karangasem akan segera membentuk kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS di seluruh TPS di Karangasem. Terkait dengan hal tersebut, KPU menggelar sosialisasi pembentukan KPPS dengan melibatkan seluruh PPK dan PPS serta unsur terkait lainnya. Menjelang pelaksanaan Pilkada pada November 2024 mendatang, KPU Kabupaten Karangasem akan segera membentuk kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS di seluruh TPS yang tersebar di 78 desa dan kelurahan di Karangasem. Berdasarkan data pemilih, jumlah TPS di Karangasem berjumlah sebanyak 857 TPS, termasuk satu TPS khusus yang berlokasi di Lapas Karangasem. Jika dibandingkan dengan Pilpres dan Pileg yang digelar Februari lalu, terjadi pengurangan jumlah TPS dari sebelumnya 1.677 TPS menjadi 857 TPS. Dengan jumlah tersebut terdapat pengurangan sebanyak 820 TPS. Menyusul berkurangnya jumlah TPS, kebutuhan KPPS di Kabupaten Karangasem juga turut berkurang. Sebelumnya 11.000 orang lebih menjadi 5.000 KPPS lebih. Terkait dengan perekrutan badan ad hoc khususnya untuk KPPS.
Nah, karena di dalam jadwal itu sudah tanggal 17 kita sudah harus mulai sudah mengumumkan terkait dengan terpenuhinya KPPS di seluruh TPS yang kita akan buat untuk pelaksanaan pemilu pilkada ini. Usai dilaksanakannya sosialisasi ini, KPU selanjutnya akan merekrut anggota KPPS di 857 TPS dengan jumlah anggota KPPS di masing-masing TPS sebanyak 7 orang. Andi Husain melaporkan. Jelang Pilkada Serentak tahun 2024, Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Karangasem mulai membuka pendaftaran untuk pengawas tempat pemungutan suara atau TPS. Sebanyak 857 orang PTPS akan direkrut untuk mengawasi dan memastikan jalannya pemilihan berjalan dengan jujur dan transparan. Menurut Komisioner Bawaslu Kabupaten Karangasem, Igede Ari Ardana Putra, perekrutan PTPS akan dibuka mulai tanggal 12 September 2024. Terkait hal tersebut, dirinya mengaku telah melakukan sosialisasi melalui media sosial dan secara langsung kepada masyarakat terkait persyaratan yang dibutuhkan untuk menjadi pengawas TPS. Bagi warga yang berminat untuk menjadi pengawas TPS, dapat langsung mendaftarkan diri di kantor Panwascam terdekat yang tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Karangasem. Nantinya mereka bertugas mengawasi jalannya pilkada di masing-masing TPS dan memastikan proses pemilihan berjalan jujur dan adil. Untuk perekrutan PTPS di Kabupaten Karangasem itu dilaksanakan dari tanggal 12 sampai dengan tanggal 28 September. Jadi 17 hari tersebut langsung dilakukan penelitian berkas. Dan apabila sudah memenuhi kuota, tidak dilakukan perpanjangan, dilanjutkan dengan wawancara, yaitu di tanggal 12 sampai tanggal 22 Oktober. Waslu Kabupaten Karangasem juga menjelaskan bahwa perekrutmen PTPS akan dilakukan secara terbuka bagi yang memenuhi persyaratan mulai tanggal 12 September hingga tanggal 28 September 2024. Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Bangli terus mengintensifkan koordinasi dengan Lembaga Permasyarakatan dan RSJ Bangli untuk TPS khusus pada Pilkada 2024, sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat menyalurkan hak pilihnya. Koordinasi dilaksanakan untuk memastikan bahwa hak pilih para tahanan di rutan kelas 2B Lapastik Bangli dan pasien RSJ Bangli dapat terakomodasi pada pilkada mendatang. Karena setiap warga negara termasuk mereka yang sedang berada di dalam tahanan maupun yang dalam keadaan sakit memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam demokrasi. Komisioner KPU Bangli Niputu Anom Januwintari mengatakan, pembuatan TPS khusus merupakan langkah KPU Bangli untuk memfasilitasi hak pilih masyarakat. Pada Pilkada 2024 untuk di Kabupaten Bangli terdapat 458 TPS yang terdiri dari 455 TPS reguler dan 3 TPS khusus. Untuk TPS khusus berada di rutan kelas 2B Bangli, Lapas Narkotika Bangli, dan di RSJ Bangli. Kemarin tidak kita buatkan untuk di RSJ, ternyata perkembangannya sangat signifikan sehingga kita saat ini membuat di sana TPS khusus untuk di RSJ untuk memfasilitasi pemilih yang ada di sana. Di mana dalam hal ini tentunya kita harus intens berkoordinasi dengan RSJ karena datanya sangat dinamis, cepat sekali pindah keluar, pindah masuknya dari pasien yang sedang dirawat. Dengan adanya TPS khusus, diharapkan partisipasi pemilih dapat meningkat dan proses demokrasi di Kabupaten Bangli berjalan dengan aman dan damai. Sementara itu, KPU Kabupaten Gianyar mulai menyiapkan gudang logistik untuk menampung dan mengemas material serta alat kelengkapan pilkada. Gudang tersebut berlokasi di Desa Buruan, Belah Batuh. Jajaran KPU Kabupaten Gianyar mulai menyiapkan gudang logistik di Desa Buruan, Belah Batuh. Komisioner Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih,
partisipasi masyarakat dan SDM atau Sosdiklih Parmas SDM KPU Gianyar, Bagus Suwandita mengatakan, persiapan gudang dilakukan lebih awal guna memastikan kondisi gudang berfungsi optimal. Logistik Pilkada 2024 direncanakan tiba pada akhir September atau awal Oktober 2024. Jumlah logistik disesuaikan dengan pemilih yang berkisar 390.500 orang yang tersebar di 873 TPS di semua kelurahan maupun desa. KPU Kabupaten Gianyar melaksanakan kegiatan pengosongan kotak suara. Jadi kotak suara untuk pemilu sedang kita kosongkan dan kemudian nanti kotak-kotak bilik suara itu nanti kita akan kemas untuk selanjutnya bisa dilakukan pelelangan. Sehingga nanti gudang-gudang kita bisa siap untuk menerima logistik-logistik untuk penyelenggaraan pilkada. Untuk menjaga gudang logistik, KPU sudah menjalin sinergi dengan TNI Polri serta Satpol PP untuk penjagaan gudang selama 24 jam. Saudara, Kabupaten Buleleng diprediksi menjadi salah satu daerah yang sangat strategis dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur Bali pada 27 November mendatang. Dengan kantong suara 599.577 orang, Buleleng menjadi salah satu lumbung suara yang sangat berpotensi menentukan hasil pilkada. Besarnya jumlah daftar pemilih sementara di Kabupaten Buleleng yang mencapai 599.577 orang menjadikan Kabupaten Buleleng sebagai daerah dengan jumlah pemilih terbanyak di Bali. Pada setiap pilkada, Buleleng menjadi perhatian serius bagi partai politik. Bahkan dalam setiap pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Bali, banyak calon berasal dari Kabupaten Buleleng, tidak terkecuali pada pilkada 2024 ini. Menurut pengamat politik Menjangan Institut, Ikomang Agus Widiantara, Buleleng akan menjadi lumbung suara yang sangat berpotensi menentukan hasil pilkada. Pertarungan sengit dinilai akan terjadi dalam merebut suara di Kabupaten Buleleng. Mengingat Wayan Koster dan Putu Agus Suratnyane merupakan warga Buleleng yang memiliki banyak pengalaman politik. Politik-politik nasional akan diterjemahkan di lokal. Karena ini suka tidak suka, mau tidak mau juga menjadi pertarungan sengit juga. Apalagi di Bali ya. Sempat kebobolan kemarin di Pilpres. Tentu presiden yang sekarang sebagai ketua partai juga tidak menginginkan suara yang tidak maksimal. Tentu basis-basis ini akan tetap dipegang ya. Khususnya di wilayah Bali sendiri. Dengan semakin dekatnya hari pemilihan, pergeseran dinamika politik dan perubahan strategi kampanye diperkirakan terus terjadi. Kabupaten Buleleng akan menjadi salah satu medan tempur utama dalam pilkada kali ini. Dan hasil akhirnya akan sangat menentukan peta politik di Bali dan Indonesia secara keseluruhan. Aan Darmawan melaporkan. Jelang Pilkada 27 November 2024, KPU Kabupaten Karangasem mendorong Disdukcapil Karangasem untuk menuntaskan perekaman dan penerbitan EKTP bagi pemilih baru. Sementara berdasarkan daftar pemilih sementara hasil perbaikan, jumlah pemilih baru sebanyak 3.509 pemilih. Dalam waktu kurang dari 3 bulan, Pilkada serentak akan digelar tepatnya pada 27 November 2024 mendatang. KPU Kabupaten Karangasem terus melaksanakan pemutakhiran dan perbaikan data pemilih. Saat ini jumlah data pemilih sementara hasil perbaikan atau DPSHP di Kabupaten Karangasem tercatat sebanyak 390.123 pemilih. Sebanyak 3.509 pemilih diantaranya merupakan pemilih baru. Sementara itu, jumlah pemilih disabilitas sebanyak 2.105 pemilih. Terkait dengan pemilih baru tersebut, KPU Kabupaten Karangasem terus mendorong Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau Disdukcapil Kabupaten Karangasem untuk mempercepat penuntasan perekaman dan penerbitan IKTP bagi 3.509 pemilih baru. Harapannya kami sih berharap semua pemilih yang memang punya hak pilih nanti di tanggal 27 November itu semuanya sudah punya EKTP sesuai dengan persyaratan sebagai syarat sebagai pemilih seperti yang sudah kita komunikasikan juga dengan Disdukcapil. KPU Kabupaten Karangasem berharap sepekan sebelum pencoblosan seluruh pemilih baru sudah mengantongi IKTP dan siap untuk menggunakan hak pilihnya di TPS.
Andi Husain melaporkan. Saudara, menjelang penetapan DPT oleh KPU Kabupaten Klungkung pada tanggal 20 September 2024 mendatang, Bawaslu Kabupaten setempat terus melakukan patroli kawal hak pilih warga untuk memastikan tidak ada pemilih ganda ataupun warga yang tercecer. Berupaya memastikan tidak ada warga yang datanya tercecer hingga adanya pemilih ganda, Bawaslu Kabupaten Klungkung melaksanakan patroli dengan menyisir data pemilih yang kemungkinan sudah meninggal dunia hingga data pemilih pemula yang nantinya berusia 17 tahun pada 27 November mendatang. Melalui patroli tersebut, Bawaslu Kabupaten Klungkung menemukan sejumlah data yang masih tidak sesuai dan telah mengajukan perbaikan ke KPU Kabupaten Klungkung. Menindaklanjuti hal tersebut, KPU Kabupaten Klungkung memastikan telah melakukan perbaikan dan menyatakan sejumlah warga tersebut tidak memenuhi syarat atau TMS. Untuk itu, sebelum ditetapkan sebagai DPT pada 20 September mendatang, KPU beserta jajarannya diminta berupaya maksimal untuk memastikan data pemilih pada DPT nantinya merupakan data yang akurat. Harapan kami nanti pada saat proses penetapan DPT di KPU Kabupaten Klungkung tidak banyak lagi pemilih yang bergerak. Nanti jika walaupun di sana ada perubahan-perubahan yang akan dilakukan oleh KPU Kabupaten Klungkung, tentunya kami akan meminta kronologis terjadinya perubahan-perubahan tersebut dan beserta dengan bukti dukungnya agar data pemilih ini nantinya pada saat proses penetapan lebih akurat. Karena penetapan DPT sama dengan untuk menuju ke 27 November itu jaraknya sangat dekat. Tentunya ini akan jauh lebih valid daripada DPT Pemilu 2024 kemarin. Selain itu, Sang Ayu menegaskan bahwa patroli kawal hak pilih yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Klungkung ini untuk memastikan tidak adanya pemilih ganda atau adanya pemilih yang tercecer dan tidak dapat menggunakan hak pilihnya pada pelaksanaan Pilkada 2024. Iketut Kusetiawan melaporkan. Atlet Bali di sejumlah cabang olahraga berhasil menyumbangkan medali untuk kontingen Bali pada PON 21 tahun 2024. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan dalam segmen Pekan Olahraga Nasional sesaat lagi. TVRI Bali, media pemersatu bangsa. Ulang tahun nenek. Nak, tidakkah kau ingat hari ini? Kakak, jangan main ponsel terus. Iya, besok kita bisa ketemu kok. Ini bu, obatnya bu, ntar. Iya, sorry ya, Bu. Sorry itu tadi ada. Hari ulang tahunku. Kenapa tidak ada yang ingat? Pahlawan idola kakak. Kalau kakak mengidolakan semua pahlawan kita. Pada masa penjajahan dulu, pahlawan kita mengorbankan nyawanya untuk mempertahankan kemerdekaan. Kalau sekarang, ada gak sih pahlawan kak? Guru kita kan juga pahlawan. Makanya kita harus giat belajar supaya bisa berprestasi. Masa mau jadi pahlawan kemanusiaan? Pintar, Marsha. Terima kasih, pahlawanku, atas jasa-jasanya.
Saudara, informasi pertama dari Pekan Olahraga Nasional, atlet panjat tebing andalan Bali Desa Maderita Kusuma Dewi harus puas dengan raihan medali perak pada final nomor speed perorangan putri PON ke-21 di Aceh. Dua atlet finalis Olimpiade Paris 2024, Rajia Salsabilah asal Banten dan Desa Rita Kusuma Dewi asal Bali bersaing di final panjat tebing nomor speed perorangan. Duel dua pemanjat tebing putri ini pun memang dinanti-nantikan oleh banyak orang, sebab pada babak penyisihan keduanya menjadi yang tercepat sehingga lolos ke babak 16 besar. Bertanding di Stadion Harapan Bangsa Banda Aceh pada Rabu sore, Rajiah mencatatkan waktu 6,22 detik, sekaligus memecahkan rekor PON di nomor tersebut sehingga berhak atas medali emas. Sedangkan Desa Maderita Kusuma Dewi harus mengakui lawannya dengan mencatatkan waktu 6,74 detik dan membawanya meraih medali perak. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada kedua orang tua saya, keluarga atas doa dan dukungannya, seluruh masyarakat Bali, kepengurusan Bayat Tebing, teman-teman atas doa dan dukungannya kepada saya. Mohon maaf baru bisa memberikan medali perak dan saya akan terus berusaha menjadi yang terbaik di Indonesia dan di dunia pastinya. Jadi tidak gampang untuk memperoleh medali di setiap event, di setiap kelas, di setiap nomor pun juga susah ya. Karena bersaing seperti tadi itu kan juga dengan teman-temannya yang memang sudah temannya satu itu ya kan ya. Oleh sebab itu ya ini ada hasil yang terbaik ya. Jadi kita harus sama-sama dan masih ada beberapa yang lainnya. Tolong ini dari ini juga dari panjat tebing jadi untuk betul-betul menyampaikan bahwa tetap harus berusaha yang terbaik gitu ya. Usai laga di PON 21, Desa akan berfokus untuk kejuaraan Piala Dunia Panjat Tebing di Korea Selatan 2024. Sutarno melaporkan. Sementara itu, saudara tim kriket PON Bali mencatat prestasi gemilang dengan mengawinkan medali emas di nomor Super 8 putra dan putri. Sebelumnya, dua medali emas dibukukan di kategori T20 yang berlangsung di lapangan cerdas Lubuk Pakam, Deli Serdang, Medan, Sumatera Utara. Dua medali emas tim putra dan putri di nomor super, 8 pemain setelah di final menang atas lawan-lawannya. Tim putri yang diperkuat sebagian besar pemain pelatnas melaju ke babak final setelah melewati permainan di semifinal menang atas tim kriket NTT. Di partai puncak penentuan medali emas, tim putri Bali menjajal ketangguhan tim kriket Kalimantan Timur meski sempat di game awal mendapatkan perlawanan ketat, namun perlahan tapi pasti, tim putri Bali bangkit dan dapat mengendalikan permainan hingga memastikan torehan medali emas. Demikian halnya di bagian putra, tim kriket putra Bali juga mendapat perlawanan sengit dari tim tangguh Jawa Barat. Namun dengan ketenangan yang ditunjukkan pemain Bali, kemenangan dapat diraihnya dengan sempurna sekaligus mengawinkan emas di nomor super 8. Target sesuai dengan yang kita harapkan pada hari ini kita dapat menyumbang kembali mengawinkan emas kita putra dan putri di kelas Super 8. Ini adalah target harapan kita yang sesuai dengan dari awal kita konsisten untuk tidak lepas lagi sehingga apa yang terjadi beberapa hari yang lalu kita evaluasi dan hari ini kita kembali kepada posisi yang seharusnya. Dan harapan lagi di satu nomor terakhir, baik putra dan putri di last man stand itu adalah milik Bali, sehingga target yang kita penuhi bisa 6 medali emas untuk Bali. Target medali emas sebelumnya juga dicanangkan pengurus di nomor super sukses putra. Namun sayang di partai puncak permainan harus mengakui keunggulan lawannya dari tuan rumah Sumatera Utara dan Bali harus puas dengan medali perak. Igusti Ngurah Mertayasa melaporkan. Sementara medali emas disumbangkan pesepeda andalan Bali, Sayu Bella Sukmadewi, yang turun di nomor MTB Exco Cross Country Olympic Putri setelah mengungguli lawan-lawannya. Selain cabur kriket, atlet Bali juga berhasil menyumbangkan medali emas pada cabur balap sepeda PON ke-21 yang berlangsung di Sumatera Utara. Pelatih tim balap sepeda PON Bali Iketut Sudana Yase mengatakan, selain medali emas yang direbut Sayu Bella, pebalap sepeda Bali lainnya yakni Ide Ayu Manik Laksmi Dewi meraih medali perak di nomor yang sama yakni MTB Exco. Sebelumnya target medali di nomor ini pada tim putra, namun sayang tim putra hanya mampu meraih peringkat 5.
Catatan medali emas Sayu Bela Sukmadewi sebelumnya dipersembahkan untuk Indonesia di ajang SEA Games 2023 Kamboja. Tim balap sepeda pon Bali juga mengoleksi medali perunggu di nomor relay campuran. Dengan demikian, cabang olahraga balap sepeda sudah mengoleksi 1 emas, 1 perak, dan 1 perunggu. Ketua KONI Kabupaten Badung, Made Nariana, memberi apresiasi terhadap atlet Badung yang memberi kontribusi medali emas bagi kontingen Bali. Nariana berharap target 45 medali emas PON 21 2024 di Aceh dan Sumatera Utara dapat terwujud. Saya tidak melihat, belum melihat campur-campur aja ya. Kira-kira ya, ya kalau bilang tidak optimis kan salah juga. Ya tetap kita tunggu aja lah. Kita tunggu mudah-mudahan sampai hari ini kan baru, anggaplah sejak pembukaan kan baru tanggal 12, 11 sekarang. Ya kan baru 3 hari. Kita tunggu sampai hari ke-7 lah kira-kira. Hari ke-7 yang belum tarung derajat. Silat juga tidak memenuhi target, saya pikir agak meleset itu. Ya mudah-mudahan lah, mudah-mudahan akan tercapai. Cabur balap sepeda menjadi cabur yang menyumbangkan medali emas pertama pada PON 21 Aceh Sumatera Utara. Igusti Ngurah Mertayasa melaporkan. Dan saudara, kontingen judo Bali berhasil menyumbangkan 2 medali perak dan 1 medali perunggu untuk kontingen Bali pada gelaran Pekan Olahraga Nasional atau PON 2024 yang berlangsung di Gelanggang Mahasiswa USK Banda Aceh. Dua medali perak cabang judo disumbangkan pejudo Ikomang Ardiarte yang turun pada kelas 81 kg putra dan Nikomang Sriwitari pada kelas 57 kg putri. Sementara satu medali perunggu diraih Nikadek Desi Kartikasari yang turun pada 45 kg putri. Sebelumnya, dua atlet judo unggulan Bali ditargetkan meraih medali emas. Wakil Ketua Umum Judo Bali, Inengah Sudiarte, mengatakan, meski meleset dari target, pihaknya mengapresiasi para pejudo yang berhasil menyumbangkan medali. Kendati demikian, Sudiarte pun optimis masih mampu mendapatkan emas pada pertandingan berikutnya, mengingat masih adanya 4 kelas yang akan dipertandingkan, yakni masing-masing kelas 78, kelas 78 plus putri, kelas 100, dan 100 plus putra. Aura kebaikan bersama Judo Bali, awalnya memang masalah makan, kendala kita, tapi setelah kita koordinasi secara mendalam, aura kebaikan penuh di Judo Bali. Kita didampingi 4 LU, kemudian bantuan kendaraan, ada 3 lagi bantuan kendaraan untuk Judo Bali. Secara umum LU kita luar biasa, jadi mungkin tidak sama dengan cabang-cabang lain yang memang kendalanya adalah di faktor penyiapan konsumsi. Inengah Sudiarte menyebutkan peluang untuk meraih medali masih sangat terbuka bagi kontingen Bali, mengingat masih ada beberapa atlet potensial yang akan bertanding. Ia juga optimis nomor unggulan yang tersisa mampu diraih oleh para atlet Bali. Sutarno melaporkan. Sementara pada cabang olahraga petang PON ke-21 di Banda Aceh, Bali mengikuti 3 nomor pertandingan. Dan untuk cabang olahraga selam kolam, atlet Bali lolos babak final bersama tuan rumah Aceh. Cabang olahraga petang pada PON ke-21 mulai dipertandingkan di Sports Center Universitas Syiah Kuala USK Banda Aceh. Cabor yang berlangsung hingga 16 September diikuti oleh 17 kontingen dengan 151 atlet dan 13 nomor yang dipertandingkan. Dalam pertandingan Rabu 11 September 2024, Bali mengikuti 3 nomor pertandingan shooting putri, double putra, dan single putri. Petang Bali menargetkan 2 emas dan seluruh atlet dapat medali. Dalam pertandingan, karena kayak kemarin itu karena PON pertama dan turun pertama ada nervous sedikit di atlet. Dan sekarang mempertandingkan 3 nomor, single putri, double putra, dan shooting putri. Kita turun di 2 nomor. Mudah-mudahan kita bisa masuk semifinal, itu berarti minimal kita dapat perunggu.
Pada cabur lain, atlet selam kolam Fins Swimming asal Provinsi Bali dan tuan rumah Aceh mendominasi babak penyisihan pada nomor lomba 400 meter Bivins Putra yang berlangsung di kolam Tirta Raya, Banda Aceh. Pada babak penyisihan tersebut, atlet Bali Imade Arya Suryantara berhasil menyelesaikan lomba pada pertandingan heat pertama dengan catatan waktu tercepat, yakni 3 menit 40,70 detik, sehingga mengungguli 6 peserta dari provinsi lain. Atas pencapaian tersebut, wakil Bali dan tuan rumah Aceh berhak melenggang pada babak final selam kolam nomor lomba 400 meter Bivins Putra. Sutarno melaporkan. Cabang olahraga kabadi memastikan medali emas di nomor nasional style kabadi setelah menang atas tim kabadi Kalimantan Timur. Sebelumnya, gol atas tim kabadi Kalimantan Timur. Dalam partai final, kedua tim kembali bertemu dan saling adu teknik dan strategi untuk dapat mengumpulkan angka demi angka. Namun tim Kalimantan Timur yang minim jam terbang bertanding dengan mudah dapat dikendalikan ritme permainannya, sehingga tim Kabadi Bali tidak menemukan kesulitan berarti dalam mengumpulkan angka. Sekjen PB Foxy Marioto Subekti menyatakan, secara umum kedua tim yang masuk final di kelas nasional style Kabadi sama-sama memiliki teknik menyerang yang sama. Namun tim Kalimantan Timur kalah dalam mengatur strategi bertanding. Pertandingan yang cukup seru ya, jadi masing-masing kontingen tim sudah mempersiapkan diri sebaik dan menunjukkan permainan yang cukup luar biasa ya. Antara kedua tim ini sebenarnya teknik sebenarnya sama, barangkali hanya Bali mempunyai pengalaman dalam rangka mengatur irama permainan. Saya secara umum justru ini menjadi hal yang menarik, karena apa? Waktu babak penyisihan ini pertandingan sangat ketat, mungkin karena kelebihan pengalaman Bali belajar dari permainan awal. Ketua PB Foxy Igusti Bagus Alit Saputra memberi apresiasi tinggi terhadap pelaksanaan PON cabang kabadi di Medan, Sumatera Utara. Ini merupakan perjuangan yang panjang agar cabang olahraga kabadi dapat turun serta meramaikan pertandingan resmi PON ke-21 Aceh, Sumatera Utara. Tujuan kami yang kami bentuk atau dirikan kabadi di Indonesia itu tahun 2007, sehingga sudah 17 tahun baru bisa masuk ke PON. Kita harapkan SEA Games nanti tahun depan kita bisa mengirim atlet-atlet yang tim nasionalnya yang cukup mampu. Prestasi membanggakan cabang kabadi dengan mempersembahkan medali emas diharapkan pengurus Foxy Bali dapat memacu perburuan kontingen Bali memenuhi target 45 medali emas PON Aceh dan Sumatera Utara. Igusti Ngurah Mertayase melaporkan. Informasi menarik lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama Bali hari ini.
Anda masih bersama Bali hari ini. Saudara, Komisi Penanggulangan AIDS KPA Provinsi Bali mendata kasus HIV/AIDS banyak ditemukan pada usia produktif 15 hingga 49 tahun. Penggunaan alat kontrasepsi pada hubungan berisiko diyakini mampu menekan bertambahnya kasus HIV/AIDS di Pulau Dewata. Kepala Sekretariat Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi Bali, Ana Agung Ngurah Patriana Nugraha menyampaikan, data penemuan kasus baru HIV berdasarkan lokasi testing di Bali mulai Januari hingga Juni 2024. Pertama, Kota Denpasar dengan 400 kasus, disusul Kabupaten Badung 217 kasus, dan Kabupaten Buleleng 126 kasus. Upaya intervensi pada populasi umum pun telah dilakukan dengan berbagai cara, di antaranya penguatan kader desa peduli AIDS dan penguatan kader siswa peduli AIDS dan narkoba KSPAN dan KMPA, dengan harapan penyebaran kasus ini dapat ditekan. Meski demikian, KPA Provinsi Bali masih menemukan banyak kasus HIV/AIDS yang menginfeksi usia produktif. Maka dari itu, menurutnya salah satu cara efektif dalam menekan kasus yakni penggunaan alat kontrasepsi pada hubungan berisiko tinggi, di samping perubahan pola hidup sehat. Dominan laki-laki yang lebih banyak daripada perempuan. Rentang usianya? Rentang usia, faktor risiko paling banyak ini masih di usia produktif antara 15 sampai 49 tahun. Iwan, pada masyarakat sih sebenarnya ya kita mulai sekarang mulai hidup sehat, tidak bergonta-ganti pasangan, artinya setia kepada satu pasangan, dan jika terpaksa melakukan hubungan berisiko maka gunakanlah kondom. Ana Agung Ngurah Patriana Nugraha juga mengatakan walaupun secara nasional sejak 2010 hingga 2022 terjadi penurunan infeksi baru HIV hingga 54%, jumlah infeksi pada kelompok MSM atau Men Who Have Sex With Men, laki-laki dengan laki-laki, dan transgender tidak berubah, justru angkanya menunjukkan peningkatan. Di samping itu, proporsi infeksi HIV baru di antara wanita berisiko rendah seperti pasangan populasi kunci juga menunjukkan sedikit peningkatan. Madeadi dan Nyoman Bude melaporkan. Dan saudara, selanjutnya kami hadirkan informasi perakiraan cuaca untuk tanggal 13 September 2024 yang akan disampaikan Prakirawati BBMKG Wilayah 3 Denpasar, Igusti Ayu Putu Putri Asti Duari. Halo pemirsa TVRI, berikut kami sampaikan perakiraan cuaca wilayah Bali untuk hari Jumat tanggal 13 September 2024, di mana secara umum Bali akan diprediksi cerah berawan hingga berawan, namun masih terdapat potensi hujan ringan secara tidak merata untuk wilayah Bali bagian timur dan selatan. Suhu diprediksi berkisar antara 18 hingga 33 derajat Celcius, dengan angin dominan bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan maksimal yang dapat mencapai 32 km per jam. Himbauan kami kepada masyarakat untuk mewaspadai potensi tinggi gelombang laut yang dapat mencapai 2 meter di wilayah selatan Bali. Demikian informasi yang dapat kami berikan, kami kembalikan ke studio TVRI Bali dan terima kasih. Saudara, demikian Bali hari ini. Kami mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa. Om Santi, 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 Santi Om.